Okey, Assalamualaikum student. Hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak selesaikan masalah ni dengan menggunakan completing the square method. Macam yang saya bagi tahu dekat dalam kelas, untuk buat completing the square kita punya condition ialah kita punya A mesti sama dengan 1, kita akan move C to the other side, kita akan buat plus B over 2 is equals to plus B over 2 and then kita akan work out kita punya algebra. So kalau kita tengok dekat dalam soalan ni, sekarang ni kita punya condition untuk A ni, A kita ni dah memang 1. So kita dah tak payah buat apa, so ini dah settle. Right? Kita dah settle. So kita ada plus C move to the other side. So kita ada X square plus 4X is equals to 9. Right? And then kita add, ni dah. Kita add plus B over 2 equals plus B over 2. Kalau kita tengok dalam case kita ni, kita punya B is 4. So apa yang kita buat adalah X square plus 4x plus 4 over 2 squared equals 9 plus 4 over 2 squared. Kita ambil dia hanya daripada atas je. Ha? Ni x square, ni 4x. Top up benda ni. Ni kita punya square sama dengan ni kita punya 9. So kita just top up je. Lepas tu apa yang kita berlaku? Kita hanya ambil huruf x, open bracket, x plus, ni jadi 1, ni jadi 2. So 2 square is equals to, yang ni, ni jadi 1, ni jadi 2. 2 square, 4, 4, 9, 13. And then, ni dah siap, kita work out kita punya algebra. So ini, kalau kita nak work out kita punya algebra, it equals x plus 2, square buat B sebelah, dia jadi plus minus square root 13. X is equals to negative 2 plus minus square root 13. Habis. Okay, kita tengok yang B ni pula. Ini saya bawa tepi eh. Okay, kita tengok yang B tu. So, kita start balik daripada awal. Kita ada 4X square minus 8X plus 1. Sekarang ni A kita. Kita punya A ni tak sama dengan 1. A kita adalah 4. So apa yang kita buat? Kita divide kan semua ni dengan 4. So divide semua dengan 4. So kita ada x square minus 2x plus 1 over 4 is equal to 0. A kita sekarang dah 1. C move to the other side. So kita ada x square minus 2x equals to negative 1 over 4. Okay, second, siap. Third, plus B over 2 plus B over 2. Kita punya B sekarang adalah negative 2. So apa yang kita buat? Kita akan buat x square minus 2x plus negative 2 over 2 square equals to negative 1 over 4 plus same thing, negative 2 over 2 square. Siap. 4. Kita work out kita punya algebra. Apa yang kita buat? Kita ambil hanya huruf x, kita settlekan benda ni, dia jadi negative 1 minus 1 square. Ni negatif dengan 1, dia jadi negatif 1. So, ini kita work out. Ni jadi 1, ni jadi 1, negatif 1 square, dia jadi 1. 1 minus 1 over 4 equals to 3 over 4. Lepas tu, square kan pindah ke sebelah. So, x minus 1 is equals to plus minus square root 3 over 4. Minus 1 pindah sebelah, dia jadi 1 plus minus square root 3 over 4. Siap. Okay. Kita tengok soalan yang ni pula. Kita punya proses masih lagi sama. Dia tak ada apa-apa perubahan pun. Okay, sekarang kita punya A adalah negatif 2. Dalam kes ni, A kita sama dengan negatif 2. Apa yang kita nak buat? Kita nak jadikan dia negatif, kita nak jadikan dia 1. So, kita akan bahagikan semua ni dengan negatif 2. So, kita akan dapat X square minus 7 over 2 X plus, oh sorry, so dia akan jadi minus 3 equals 0. Move C to the other side. X square minus 7 over 2 X equals to 3. And then kita ambil kita punya B. Sekarang kita punya B dia jadi kompleks sikit sebab dia dalam bentuk pecahan. So ini ha, kita punya B negative 7 over 2. So apa kita buat? Kita ambil x square minus
7 over 2x plus negative 7 over 2 times 2 square equals to 3 plus negative 7 over 2 times 2 square. Alright, so ini rasanya dah boleh kita buang kot. Alright, so apa yang kita ada? So daripada sini kita hanya ambil x kita minus, ini jadi 4, 7 over 4 square equals to 3 plus 7 over 4, 3 plus negative 7 over 4 square. So ini apa yang kita buat? Pakai dengan kalkulator kan? So kita akan dapat x minus 7 over 4 square. Kalau kita pakai kalkulator, kita tekan kalkulator apa yang kita dapat? 97 over 16. Dan kita buka kita punya algebra lagi ya. Tak ada apa pun. So rasanya korang dah boleh dapat kot. So x is equals to 7 over 4 plus minus square root 97 over 16. Habis. Ini adalah teknik untuk buat completing the square. Completing the square, kita ada 4 step saja. First, kita kena make sure yang A kita sama dengan 1. Second, kita move C to the other side. Third, kita ambil kita punya B, kita buat plus B over 2 square plus B over 2 square. Fourth, kita work out kita punya algebra. So good luck untuk buat yang lain.